Tanah Sumba digambarkan oleh sastrawan asal Sumba yang tersohor, Umbu Landu Paranggi, dalam sajak Sabana sebagai pulau yang dipenuhi gunung, padang rumput, kuda, pantai, senja, dan cakrawala. Sumba, Humba, Subau, Cendana, atau Sandalwood adalah nama pulau yang sama yang telah dihuni sejak abad 14 Masehi. Alam dan manusianya bersaing memesona dunia. Kini, Sumba tak lagi negeri purba. Ketika sesudah mulai ada pandemi, kita sebetulnya mengalami bahwa ada satu ruang di mana kita mau nggak mau harus melakukan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan. Nah, di sini saya mengalami bahwa kita mengalami ada semacam shock, kaget, karena kita harus melayani ibadat tanpa harus melihat umat. Tapi mau tidak mau, kita memang dituntut untuk melakukan hal itu. Kendati pun kita tidak bisa melihat umat secara fisik ya. Nah, disinilah kami sebagai pemimpin agama dibutuhkan satu keterampilan out of the box. Keluar dari kotak yang biasanya kita anggap sebagai rutinitas. Sumba telah tersohor hingga ke negeri manca. Daya tarik wisata membuat Sumba dipuja dan didamba para kelana. Anugerah semesta ini dulu sudah dikenal di masa Majapahit dengan pendaratan pertama oleh Mahapatih Gajah Mada di tahun 1357 Masehi. Jadi itu masih itu dari bulan Maret ya tahun lalu ketika diumumkan bahwa oleh pemerintah Pemda bahwa sekolah harus ditutup. Akhirnya sudah kita waktu itu agak gagap juga ya menanggap situasi, kita kemudian rapatkan bicara bagaimana caranya kita menjangkau anak-anak. Lalu sudah akhirnya dipakai secara online, kemudian semua mulai belajar yang namanya Google Form, belajar itu yang namanya GCR, belajar untuk membuat soal-soal, mengirimkan tugas ke situ, belajar untuk membuat video sederhana atau segala macam fasilitas itu untuk menerangkan materi kepada siswa dan dikirim kepada mereka. Jadi sejak tahun lalu, ini sudah setahun lebih ini begini, kadang-kadang pernah masuk juga 1-2 minggu, lalu karena kasus COVID-nya naik lagi, lalu dipulangkan lagi siswanya. Tapi lebih banyak mereka di rumah. Pengetahuan kita mengenai kekuatan signal, apakah ini sanggup untuk melakukan ibadat dengan online, itu bisa enggak? Atau kita juga harus memahami aplikasi-aplikasi yang tidak biasanya kita alami selama ini. Kita biasanya memakai Google. Jadi Google, tapi tentu ini harus ada signal yang cukup. Dan disinilah peran dari Telkomsel, itu dia mesti menjamin bahwa kekuatan signal itu harus cukup buat kami pelayan, sehingga tidak terjadi semacam block atau error karena signal, sehingga itu bisa membentengi satu usaha kami untuk melakukan pelayanan ibadat kepada umat.
Sumba makin dikenal di dunia di era digital. Kehadiran internet dengan media sosial sebagai ujung tombaknya telah membuat Sumba sangat kondang. Itu yang saya mau tekankan sekarang. Jadi digital signal ini itu sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Bukan hanya di gereja, saya juga di sekolah, saya lainin sekolah. Jadi tiap hari saya menyelesaikan waktu saya dengan digital dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Saya lainin anak sekolah secara online. Putri, are you ready? Good, Indra, good morning Putri. Good morning, Kesia. Good morning. Okay, just wait for a few minutes. I'm coming. Di pulau ini, satu-satunya sinyal yang paling kuat milik Telkomsel. Kesia, now, do you like cooking? Dari ujung ke ujung, hamparan menara pemancar sinyal dapat terlihat dengan mudah. Saya yakin orang tua udah adaptif, jadi sudah mewajibkan anaknya harus punya HP dan harus punya paket data. Nah, ada semacam pengecualian jika yang nggak punya itu, silakan you pergi ke sekolah untuk mengerjakan tugas di sekolah, tapi secara mandiri, tanpa ada kontak fisikal dengan guru. Ya, yang pertama, kalau kita lihat apa yang terjadi di ruangan di situ ada guru, ada siswa. Semuanya sedang berkegiatan online, boleh saya katakan begitu. Guru-guru itu mengajar secara online, mereka mengirimkan materi, juga mengirimkan tugas-tugas, dan juga mengoreksi apa yang siswa sudah buat di rumah. Yang kedua, para siswa yang duduk di sebelah sini, itu para siswa yang di rumahnya mereka tidak punya HP di rumah. Ya, mereka itu saya minta datang saja ke sini, mereka difasilitasi menggunakan wifi yang ada di sekolah, lalu HP bisa mereka pakai, guru punya HP, atau ada laptop di sini mereka bisa pinjam. Talking about cooking, there will be several vocabularies that you need. Saya ngajar bahasa Inggris. Dan itu kebutuhan sangat primer. Anak-anak kalau nggak ada itu mereka nggak bisa mengerti. Saya nggak bisa cuma kirim tugas. Seperti air yang selalu mengalir, sinyal Telkomsel menyala menjadi penopang warga dan pelancong di tanah Sumba. Biasanya tugas itu dikirim melalui GCR. Guru-guru juga bisa menggunakan aplikasi Telegram, Google Meet. Karena sulit kita menjelaskan sesuatu yang perlu ada interaksi begitu ya, anak-anak tanya dan kita jelaskan lagi, sehingga akhirnya saya dalam pelajaran saya lebih memfokuskan diri pada materi yang agak sederhana lah, yang bisa dimengerti oleh mereka kalau mereka menerima video dari saya. Sekolah online biasanya dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran. Nah, dari 3 mata pelajaran itu dibatasi waktunya. Misalkan pelajaran pertama bahasa Indonesia, berarti mulainya itu KBM dari jam 7.30 sampai jam 9.45. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi mata pelajaran yang kedua. Ibu sama bertanya ketika menulis surat lamaran yang baik dan benar, apa-apa saja hal-hal yang diperhatikan agar surat lamaran pekerjaan yang dibuat bisa terlihat. Tentunya dalam proses pembelajaran online itu ada pengalaman menarik, pengalaman yang tidak menarik juga. Pengalaman menariknya mungkin bisa belajar bersama dengan teman-teman, mungkin yang beda kelas, misalkan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Biasanya kalau di sekolah itu belajar, misalkan saya sebagai jurusan bahasa, biasanya hanya belajar dengan teman sekelas yang kelas bahasa saja. Tapi karena pandemi ini, akhirnya bisa dipersatukan, apalagi kami tinggal di asrama, bisa saling bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain yang ada di sini. Di masa pandemi ini, internet mengalir seperti darah, menjadi sarana beribadah, belajar, berniaga, maupun menjadi pandu wisata. Sinyal Telkomsel telah membantu kami mendekatkan diri kepada zat yang transendental. Sinyal Telkomsel telah membantu kami tetap belajar dari tempat tinggal. Sekarang kenapa ada kelebihan untuk cepatnya? Karena online, anak-anak sekolah kan butuh sekarang untuk internet semua. Kebanyakan yang
ada kemarin kartu Combo Sakti. Jadi itu kartu untuk internet, kelebihannya murah untuk internetnya murah. Anak-anak kan butuh itu. Di masa pandemi, kami tetap melayani sepenuh hati. Berniaga, menjual pulsa itu satu soal. Tapi memberi manfaat pada warga, itu tujuan kami bertabiat. Kalau untuk pulsa, untuk voucher, untuk kartu, tetap stabil. Cuman macam untuk omset penjualan, untuk HP, segala macam, yang lain-lain agak berkurang. Ada kenaikan? Lumayan. Kalau pulsa ini kan kebutuhan soalnya, Pak. Pulsa kayak kartu paket untuk internetan pasti kebutuhan dia soalnya. Yang paket kartu internet 4 giga, sampai yang di atas 8,5 giga juga lumayan cepat. Zaman boleh berganti, tapi tenun Sumba harus lestari. Warisan leluhur untuk hidup makmur. Tak boleh menyerah meski pembeli maju mundur karena virus COVID-19 belum hancur lebur. Biasanya ada yang langsung datang dan ada juga yang memesan. Hanya akhir-akhir sekarang karena memang dengan adanya pandemi, jadi itu sudah berkurang. Agak terganggu sedikit kita dari proses penjualan karena hampir tamu-tamu yang dulu kita pernah jumpa hampir tiap minggu datang, tiap bulan datang, sekarang setahun mungkin satu kali atau dua kali saja tamu datang, begitu. Jadi kita agak susah dalam proses penjualan. Internet sangat membantu. Tapi dengan situasi COVID ini terasa sekali bahwa yang kena dampak bukan hanya kami sebagai pengrajin yang penjual, tetapi pembeli juga. Di Kabupaten Sumba Barat ini sudah dikatakan dalam zona merah, itu makanya tamunya sedikit. Sebelum adanya COVID-19 ini, tamunya lancar, rame, dan juga pemasukannya setiap hari itu di atas 3 juta. Dengan adanya media sosial, di situ ada Arsop Hinggi Humba, banyak yang komen atau yang membeli sistem pembayarannya, mereka transfer uang, terus barangnya dikirim. Kita FB sama Instagram. Di sini juga di Kampung Praijing, ada akun Facebooknya tersendiri, dan juga ada akun Instagram. Sangat menunjang sekali dengan adanya media sosial, dengan adanya handphone. Artinya membantu di dalam penjualan sehingga ada peningkatan di dalam ekonomi keluarga. Jadi perbedaannya adalah kami dibutuhkan satu skill yang ekstra supaya kami bisa adaptasi dengan gaya baru, adaptasi baru, yaitu mau nggak mau semua serba digital. Suka nggak suka, harus digital. Dan disitulah Telkomsel menjembataninya. Dan saya salut buat itu. Sinyal Telkomsel, khususnya di area di mana sekolah ini berada, itu menurut pengalaman saya sejak dihubungkan dengan jaringan internet dari Telkomsel itu sangat-sangat bagus di tempat ini. Tidak lelet istilahnya,
walaupun banyak yang pakai, banyak siswa, banyak guru yang pakai, tetap kami bisa menikmati layanan dari Telkomsel dengan gembira. Sinyal Telkomsel di sini di Asrama Putri Wara ya lumayan bagus, sehingga ya sedikit tidak memperlancar lah proses kegiatan pembelajaran online. Jaringan Telkomsel, orang itu lebih suka atau lebih ininya ke Telkomsel karena jaringannya lebih bagus. Kalau jaringan provider yang lancar begitu, sinyalnya bagus di sini tuh, kita biasa pakai Simpati. Sangat oke. Itu provider yang kita sering pakai selama ini. Sangat membantu, sangat sampai saat ini. Dengan adanya masa pandemi sekarang ini, sangat menunjang sekali kami berjualan di media sosial. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Telkomsel sehingga di kampung kami ini dapat menggunakan HP untuk kami berjualan. Kuda kami perkasa sudah sangat ternama. Sumba kini bertenaga. Terima kasih Telkomsel. Kini Sumba menjadi sumber bahagia. Kali dihitung 1, 2, 3 teriaknya Sumba bahagia. 1, 2, 3.